Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Musafir jalan jauh, salatnya bisa gak bantu kosor. Ya,
ada pasar jamaah, ada pasar biasa, dua jadi gabung, yang empat jadi dua, ya kemudian jadi gabung, dahulu asal nggak ada air, kita nggak punya air, ya uzur kita, kalau punya air tambah sakit, tambah dingin, ya tayamum, itulah, ya. Kenapa? Ada bekal ilmu sudah juga gampang buat kita melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholat kita lupa kita ragu-ragu, ya berapa rakaatnya sholat kita, berapa tiga, yakin yang mana? Kalau yakin berat sholat kita baru tiga, kurang satu, tambahin satu, kurang empat cukup, kurang empat cukup. Nanti kalau yang kurang satu kita ragu-ragu tetap ada ya sujud tilawah atau sujud sahwi, sujud sahwi itu saya oleh sajadah itu sujud tilawah pas sujud lakterik namanya sujud tilawah berbacaan. Jadi kita tahu, kita paham, kita ngerti ya dan apa? Karena kita miliki ilmu, kita punya ilmu, maka menuju ilmu itu gak bisa dua hari, ya setahun dua tahun, selama hidup kita ayat kita masih digantung badan ya memberikan kehidupan Rasulullah terus berikutnya terus kadir belajar ilmu itu wadukul ilma minal mahdi ilalahdi mahdi ilalahdi dari ayunan sampai ke liang lahat baru kita istirahat dan kita berhenti menuntut ilmu. Kenapa? Kadar pahala luar biasa bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita kemarin, langkah kita dinilai kebaikan. Ya, kesalahan kita dihapus oleh Subhanahu wa taala. Duduknya kita ya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Berikan ampunan dari duduk akan kita semua yang hadir supaya apa? Bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang orang yang nonton ilmu. Ya, tenang orang yang nonton ilmu. Maka jangan bosan-bosan. Terus kesehatan bisa jalan bisa mampu kita ya masih sehat terus hadir hujan ada payung itu gitu ya kalau udah jur sekali udah dua kali udah tiga kali males ya sekali nggak masuk kali dua kali nggak masuk tiga kali masuk males lah ya kalau kita istiqomah itu yang luar biasa paling Allah Subhanahu wa taala Allah cinta Allah suka pada orang yang selalu istiqomah abul amal laulah adua mawang tolah. Yang amal pekerjaan ya yang diolah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Meskipun sedikit yang penting continue. Yang penting terus menerus infallah. Ya terus menerus baca Quran di rumah ya enggak satu ayat ya. Baca ayat tiga ayat sudah. Lima ayat sudah. Ya yang penting apa? Continue. Terus menerus dia pagi, dia sore, dia malam dia buka Al-Qur'an. Dibaca di Al-Quran. Nah ini yang orang ini Allah cinta, Allah senang. Kenapa? Pekerjaannya rutin, nggak ditinggal terus. Nah kalau ada yang sehari satu juz, sebulan berapa? 30 sekotan. Setahun 12 sekotan. Nah begitu. Ya kita mampu dengan puasa, dengan khotam 3 kali, ada 4 kali. Selama bulan Ramadan, kendor, kendor gitu. Ya, enggak lagi, jangan semangatnya terus. Ya, sebulan sekali di bulan Ramadan kerja bulan biasa, di bulan lain di bulan terus dua bulan. Ya, berarti sebulan alhamdulillah. Ini namanya istiqomah. Istiqomah tuh penting buat saya. Ya, adua muha wa in qotani. Jadi perlu kita beristiqomah kepada Allah luar biasa kan? Mustaqim dalam alim malaika ala tahu wa ta'zanu Rasulul Jan Nabi ya beristiqomah ya mereka tidak akan takut jika suatunya tidak akan kenal ala tahu wa ta'zanu ya orang istiqomah tidak takut juga dengan dunia ya wa ta'zanu juga yang akan bersedih ada kematian, meninggal, dan sebagainya. Panggil apa? Semua kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pastilah kepada orang yang istiqomah.
kita bersyukur alhamdulillah. Ya, semalam yang maulid, sekarang lagi hadir lagi. Oh, gak kurang buat kita. Yang gak kurang buat kita katanya. Lawan semua. Ya, dengan ceramah-ceramah itu guru-guru kita berhabis. Kalau orang yang ngaji banyak setannya, banyak godaannya. Kalau istiqomah, insya Allah enggak. Ya, istiqomah enggak. Ya banyak godaannya dalam tubuh orang ngaji. Ya, kalau istiqomah insya Allah kita lawan semua setan yang mengganggu kita, memberikan keselamatan pintunya wal akhirah. Inilah bekal kita, enggak lain. Kita hadir di majlis ilmu, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Semua yang dilakukan penampunik dan semacam ini mendapat ganjaran perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersiarkan nama Allah. Bersiarkan ajaran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya, Al-Qur'annya, hadisnya, kita semua. Ini jalan darah buat kita ada kemudahan. Ada lancar apa yang inginkan ijabah dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Itulah kan kurangnya mohon maaf. Kemudian ini yang sudah sampai tuntas, tuntas berarti berarti bisa melanjutkan bagian kita mudah-mudahan semua yang hadir di selalu amin ini kita berkahan. Kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mafirah Subhanahu wa taala urusan kita. Ya baik dia mudah-mudahan rencana Allah Subhanahu wa taala bukan daripada segala musibah yang kalian nama bersama tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pembenaran dosa orang Nabi orang salam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.